Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat Insider, kembali lagi di channel Gadget Insight. Nah di video kali ini admin mau bagiin informasi ke kalian nih tentang 3 HP 5G termurah versi Gadget Insight. Nah daripada kalian penasaran, langsung aja inilah daftar HP tersebut. Number 1. Di urutan pertama ada HP 5G yang dibanderol dengan harga 2 jutaan aja nih guys, yakni Motorola Moto Z3. HP yang memiliki spek luar biasa ini hanya dibanderol dengan harga merakyat aja nih guys. Di antara speknya adalah sudah diusung dengan layar seluas 6,1 inch yang dibalut panel terbaik saat ini, Super AMOLED. Untuk dapur pacunya, Z3 ditenagai dengan dapur pacu chipset Snapdragon 835 yang berjalan di atas RAM berkapasitas 6GB plus 128GB internal storage. Nah, gimana guys menurut kalian? Dengan harga 2 jutaan, kalian udah dapat HP dengan spek segar itu dan pastinya sangat recommended untuk kalian beli di tahun 2020 ini guys. Number Number 3. Nah, untuk penutup dari daftar ketiga ada HP 5G termurah diisi oleh pabrikan Xiaomi lagi nih guys, yakni lewat sub-brandnya Redmi K30 5G. HP ini diciptakan sebagai penerus dari K20 yang sangat laris di pasaran termasuk pasar Indonesia. Karena itulah Redmi kembali merilis seri K. Untuk K30 5G sendiri terlihat sangat banyak perubahan dari sang kakak. Salah satu perubahannya dari bentuk layarnya yang memiliki bentuk tompel di bagian kanan atas layarnya. Untuk dapur pacunya, HP ini juga ditenagai dengan chipset menengah Snapdragon 730G yang beroperasi di atas RAM 6GB serta 128GB internal storage. Untuk harganya sendiri dipastikan tak jauh berbeda dengan seri K20 yang saat ini seharga 3 jutaan aja nih guys. HP 5G termurah versi Gadget Insight. Ya walaupun di Indonesia konektivitas 5G belum tersedia, tapi dengar-dengar negara plus 62 ini bakal nganut sistem 5G untuk 2 tahun ke depan guys. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.